Jadi ceritanya saat ini, malam ini kita lagi beres-beres kawan. Kita mau pindah. Ini udah mulai diberes-beres sama bunda ya. Nih. Di luar barang-barangnya tuh. Sudah mulai beres-beres. Nih, wah. Mulai beres-beres barang ini, bongkar-bongkar. Ini karena udah mau pindah ke Cibitung. Nih. Udah beres-beres ya, udah mulai dikosongkan semua nih. Barang-barang kecil udah mulai diberes-beres semuanya. Ya, alat-alat dapur, ini alat-alat dapurnya bunda ya. Karena ini udah mau geser. Nah, ini juga akan segera dipindahin semua ini. Lagi di packing semua kawan ya. Nih. Barang-barang kecil udah mau di packing satu-satu. Di dalamnya juga nih. Ya, mau di packing semua nih. Nih, ya kan? Lemari udah kosong, udah dikosongin. Nih. Lemarinya udah kosong ya. Nih. Karena udah mau dipindahin. Udah mau dipindahin semua nih. Di sini juga kayaknya udah kosong ya. Udah kosong semua nih. Udah kosong. Kan ini udah kosong, udah mau pindah menuju ke Cibitung. Jadi malam ini beres-beres, jadi besok diangkutin semua, banyak sekali barang-barangnya nanti paket. Ini tinggal di kotak-kotak kecil. Ini adalah perpindahan yang ke-16 kawan, ya kan? Nih. Nah. Nanti pakai mobil itu untuk yang kecil-kecil ya, tapi untuk yang besar nanti pakai truk. Ini mau digeser semua ini kawan. Ya, beginilah nasib jadi pejuang, pindah terus menerus. Tapi insya Allah setelah udah dianu, sudah di Cibitung enggak pindah lagi kawan ya. Ini nanti dibongkar, ini juga nanti dibongkar semua nih. Jadi malam ini lagi digeser semua nih, mulai di packing kecil-kecilan. Ini dagangan ya kawan, dagangan. Dagangan semua nih. Mohon doanya kawan ya. Ini saja berikan apa doanya semua biar cepat selesai semua kawan ya. Terima kasih.